Miko? Cangkingan kau? Hah? Cangkingan? Cangkingan, cangkingan. Mana juga di... telah terjadi kebakaran di Kampung Yosoroto, tepatnya di samping rumah makan Diamond Resto. Kejadian kurang lebih pada jam 11 siang tadi menimpa rumah dua keluarga, yaitu keluarga Ibu Basuki dan keluarga Bapak Triyono. Kemudian api dimungkinkan dari konslet sanyu air yang terpasang milik dari Bapak Triyono. Kemudian di Bu Basuki sebelahnya juga sedang melakukan penggorengan, bukan kompor gas. Jadi awal mula kejadian ada suara ledakan di rumah, di sebelah rumah Bu Basuki, dan bau sangit. Tidak lama kemudian api membesar, sehingga Bu Basuki yang sudah keluar tadi dapat diselamatkan oleh warga. Dan kerugian sementara ditaksir ada kerugian material, kerugian jiwa tidak ada. Dan api alhamdulillah dapat dipadamkan dalam tempo 30 menit dari dua pemadam kebakaran yang ada di Surabaya. Terima kasih. Dan sementara kami masih mengumpulkan temuan bahan bukti yang ada untuk bahan lidik lebih lanjut. Demikian dapat kami laporkan. Sementara ini kebakaran sudah padam. Tidak ada korban jiwa, hanya korban material yang kami ditangkap. Jangan lupa subscribe ya.